Halo kawan-kawan, ya menu hari ini kita masak sayur keladi. Ya, ini dia batang keladi yang sudah dibersihkan dan dipotong-potong. So, kita cuma nanti kita rebus saja untuk membuat sayur. Okay, hari ini ada special sikit lah. Resepi sayur keladi ini hari kita ada campurannya. Okay, apa campurannya nanti? Stay tune. Okay, ini dia siput sedut. Siput sedut untuk kita campur dengan masakan keladi, batang keladi nanti. So, sedut-sedut ini agak kecil lah, tapi bolehlah untuk kita masak dengan sayur keladi. So itulah menu ini hari, keladi, batang keladi masak bersama sedut-sedut. Okey, sekarang kita cara kita membuang dia punya ekor ini, kita buang sikit dulu. Saja. Nah, kita buang ujung dia tu, ujung dia punya ekor yang tajam tu, supaya senang kita sedut nanti. Okey, itu dia. Okey kawan-kawan, ini dia yang sudah dipotong-potong tadi lah. So, sekarang kita lanjutkan potong dulu. Stay tune. Okey, ini dia siput sedut. Sudah dibersihkan, dipotongkan dia punya ekor tu. So, sekarang kita lanjutkan dengan dia punya masakannya. Okey kawan, stay tune. Langkah yang pertama, kita rebus keladi. Keladi yang sudah dibersihkan. Okey teman-teman, untuk bahan-bahannya, bahan-bahan untuk masak keladi, masak dengan siput sedut, yaitu masak lemak siput sedut lah, masak lemak cili padi. Nah, ini dia bahan-bahannya. Kita ada cili. Cili ini tak perlulah terlalu banyak kalau mau pedas, boleh lebih baik saya cukup. Kunyit hidup, beberapa kunyit hidup ni. Ampas, bukan, halia. Bawang putih, bawang besar. Daun kunyit, dan yang penting juga ialah santan. Ini dia santan fresh satu paket ni. Okey, itu dia bahan-bahan. Masak sayur keladi bersama siput sedut.
Oke, teman-teman, stay tune. Tadi kita masuk ke dalam Rio. Masukkan cucuk dulu. Kita gaul. Tambah sedikit air. Masukkan serai, daun kunyit, ini jangan terlalu masak, jangan masak terlalu lama, nanti kita susah. Sedikit garam, lagi memotong. Nanti kita rasa dulu, kalau tak cukup kita tambah lagi. Sudah cukup rasa. Thank you.
teman-teman, kita punya keladi pun, sayur keladi sudah masak. So ini dia sayur keladi bersama sekut-sekut. Hasilnya sayur keladi masak cili api bersama siput sedut. So okay, teman-teman, memang sangat sedap tuh. Ini betul-betul serasi ya, gabungan yang sangat tepat masakan keladi masak lemak bersama siput sedut. Oke, teman-teman,